Terbangkit merupakan satu peristiwa yang pasti akan terjadi, bahwa manusia pasti akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kelak nanti kita di padang mahsyar di akhirat, kita akan bangun dari kubur kita masing-masing. Dan semua itu suatu yang pasti terjadi. Itulah yang membuat kita kemudian harap berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita menemui kesulitan, kita menemui penderitaan ketika kita di akhirat. Ketika bangkit dari kubur, kita ingin kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hari, ya, diceritakan dalam Turatun Nasihin, Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan ya Rasul, bagaimana hal ikhwal satu ayat yang mengatakan bahwa yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja." Bahwa nanti ketika telah datang hari kiamat, ketika sangkakala ini ditiup, maka bangkitlah manusia dari kubur masing-masing dalam bentuk bermacam-macam, berkelompok-kelompok. "Ya Rasul, tolong beritakan kepada kami seperti apakah hal ihwal manusia ketika itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar Mu'ad bin Jabal bertanya begini, sempat beliau menangis. Beliau menangis, "Wahai Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya kau bertanya kepadaku tentang satu perkara yang begitu besar. Satu kejadian yang nanti akan kita alami di padang mahsyar. Yuhsyaru ummati ala isna asra sinfah," kata Nabi. "Nanti di padang mahsyar umatku akan terbagi menjadi 12 kelompok manusia. Saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, bahwa tulang belulang kita akan diwujudkan kembali oleh Allah. Badan kita yang hancur berantakan akan diutuhkan seperti sedia kala. Muncullah manusia dari kubur masing-masing," kata Nabi, "12 macam manusia, 12 kelompok manusia. Kita enggak tahu kita kelompok yang mana. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang beruntung." 12 kelompok apa aja? Yang pertama, kata Nabi, "Yuhsaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlani." Yang pertama, ada orang yang bangkit dari kubur badannya tanpa tangan, tanpa kaki. Bangun dari kubur badannya tanpa tangan, tanpa kaki. Mu'ad bin Jabal, "Ya Rasul, itu orang kenapa? Kenapa bangkit dari kubur kok badannya tanpa tangan, tanpa kaki?" Nabi menjawab, "Haula illadina yu'dhunal jirani." Ini orang dulu waktu di dunia suka jahat dengan tetangganya. Tidak mau akur dengan tetangga, suka mencari perkara, suka jahil kepada tetangga sebelahnya. Nanti dia di akhirat bangkit dari kubur badannya tanpa tangan, tanpa kaki. Na'udzubillah min dzalik. Perkaranya kecil, ya. Hanya dia suka jahat dengan tetangganya. Kita jangan sampai bertetangga kemudian kita berbuat zalim. Ada perbuatan kita yang menyebabkan orang lain sakit hati atau terzalimi. Sebab itulah perlunya kita bersilaturahim, kita saling memaafkan, ya. Jangan hanya di lebaran saja, ya. Yang namanya halal bihalal itu kapanpun boleh. Untuk apa? Menghapus, jangan sampai ada dosa yang tersisa di tangga kita sampai kita meninggal dunia. Satu. Yang kedua, kata Nabi, "Yuhsaruna min kuburihim
ala suratil khanazir. Ada pula orang yang bangkit dari kubur, badannya manusia tapi kepalanya kepala babi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Badannya manusia tapi kepalanya kepala babi. Mengerikan sekali. Itu kenapa ya Rasul? Ha'ula'il ladzina yatahawanu bis-shalati. Itu orang kena dulu waktu di dunia suka ngenteng-ngentengin sholat. Nah, ini orang yang suka meremehkan sholat, orang yang suka meringankan sholat, menyepelekan sholat, dia nanti bangkit dari kubur itu seperti babi badannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan sampai di dunia ini suka menyepelekan sholat ya. Artinya sholat kan merupakan amal yang pertama yang akan dihitung oleh Allah. Jangan sampai kita rugi dalam amal, terutama amal sholatnya. Selama di dunia ini sesibuk apapun, jangan pernah kita menganggap ringan mengenteng-ngentengin sholat. Kemudian kata Nabi yang ketiga, yusaruna min kuburihim butunuhum mislul jiwal. Ada orang yang bangkit dari kubur, perutnya itu seperti gunung, mislul jibal, seperti gunung, masya Allah. Orang perutnya besar menyerupai gunung. Subhanallah. Ini jangan sampai kita mengalami. Bahkan bukan cuma itu, mamlu atau minal hayat, banyak kelabang-kelabangnya. Wal akarib, banyak kalajengking, digerumuti kalajengking. Kami selalu lebih ghal dan mereka tampangnya seperti keledai, masya Allah. Perutnya besar, ya diliputi, dikeroyok oleh kelabang dan kalajengking, dan tampang mereka sama dengan bighal, ya, seekor keledai. Kenapa begitu? Kata Nabi, haula illadina yamnauna zakat. Orang seperti kenapa? Karena dulu waktu dina tidak mau bayar zakat. Orang dulu waktu di dunianya enggak mau bayar zakat. Hartanya ditumpuk-ditumpuk saja. Hartanya hanya untuk kesenangan dia dan keluarganya saja. Dia enggak peduli dengan tetangga yang kelaparan. Dia enggak peduli dengan tetangganya yang kekurangan. Dia asyik sendiri. Dia eman dengan hartanya. Dia sayang dengan kekayaannya. Sampai-sampai dia enggak mau bayar zakat. Orang model begini nanti kata Nabi putunuhum kamisil jiwal, perutnya akan seperti gunung membesar, bahkan dikerumuti oleh kelabang dan kalajengking. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjadi yang seperti ini. Yang keempat kata Nabi, yusaruna min kuburihim yajri min afahim dammu. Ada pula orang yang bangkit dari kubur, yajri min afahim, mengalir dari mulutnya damu, darah. Di orang yang bangkit dari kubur, mulutnya mengalir darah. Na'udzubillah min dzalik. Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, kenapa orang bangkit dari kubur kok mulutnya mengucur darah? Kata Nabi, haula illadzina kadzdzabu fil bai'. Ini orang dulu waktu di dunia suka berdusta, suka berbohong di dalam perniagaan. Suka berdusta, suka berbohong ketika dia berdagang, ketika dia berjualan. Nah, ini harap hati-hati kepada para pedagang ya. Jangan sampai hanya karena mencari keuntungan kemudian kita menipu pembeli. Mengatakan barang yang jelek, barang yang bagus. Kadang-kadang dia untuk menutupi kebohongannya sampai bersumpah. Nah, ini jangan sampai ya. Jangan sampai terucap kalimat sumpah untuk membenarkan kebohongan kita ketika saling tawar-menawar barang. Hati-hati ya. Kita boleh ketika berdagang itu mencari keuntungan sebanyak-banyaknya boleh. Asalkan caranya jangan cara yang zolim. Caranya jangan sampai zolim mengeruk sampai berlipat-lipat sehingga merugikan para pembeli.
Ya, namanya orang dagang itu pasti ya, modalnya 10.000, dia mendapatkan untungan 15.000 itu wajar. Tapi kalau modalnya 10.000 dia meraup keuntungan membabi buta sampai 10-20 kali lipatnya, ini zolim. Jangan sampai ada ya, para pelanggan kita yang merasa dirugikan, apalagi kita berdusta. Berdusta kemudian dustanya dicampuri dengan sumpah. Nanti orang seperti itu bangkit dari kubur, ya, mulutnya akan mengalir darah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima kata baginda Rasul, yuhsaruna min kuburihim koding tafahu. Ada orang yang bangkit dari kubur menyerupai bangkai. Ra'ihatan min al-jizah, mengeluarkan bau yang sangat busuk seperti bangkai. Badannya utuh, cuma menyerupai bangkai dan baunya pun sangat mirip dengan bangkai. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasul, itu orang kenapa? Kok bangkit dari kubur seperti bangkai yang baunya sangat menyengat? Kata Nabi, ha'ula'il ladzina yaktumunal ma'asi. Ini orang waktu di dunia suka menyembunyikan maksiat. Suka berbuat maksiat, ya, tapi dia sembunyikan tanpa dia kemudian bertobat kepada Allah. Ya, menyembunyikan aib sendiri boleh, ya, itu wajib. Kita punya aib, punya kekurangan, punya kejelekan, kita tutup. Kita berbuat maksiat jangan sampai ada orang tahu. Tapi jangan kemudian kita menutupi kemaksiatan itu agar kita terus bebas melakukannya di kemudian hari. Bukan begitu pengertiannya, ya. Allah menutupi aib hamba-hambanya yang dikehendakinya agar orang lain tidak tahu. Kita kalau oleh Allah dibuka aibnya, semua orang tahu, tetangga kita tahu, mungkin kita enggak punya harga diri. Kita punya dosa kepada Allah, ditutupi oleh Allah karena kebaikan-kebaikan kita. Maka kita kalau Allah sudah menutupi aib kita, jangan sampai aib kita diobral. Allah sudah menutupinya, mestinya harus ditutupi serapi-rapinya. Tapi bukan berarti ketika kita menutupi aib kita, menutupi perbuatan salah kita, bukan kemudian agar kita pun bebas melakukannya di kemudian hari. Artinya setelah kita terjerumus kepada perbuatan maksiat, kita tutupi, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi bahan cerita yang kurang baik untuk orang lain. Tapi kalau ditutupinya tapi terus dilakukan sampai di akhir hayatnya, ini yang menyebabkan salah. Ya, qadin tafahu ri'atan minal jisah, dia seperti bangkai yang busuk, baunya busuk sekali. Untuk bilang minta. Yang keenam kata baginda Nabi, yuhsaruna min kuburihim maktu ayil halakim wal akfiyati. Ada orang yang bangkit dari kubur dengan kondisi tenggorokan yang terputus dan tengkuk, ya, akfiyah, tengkuk. Orang bangkit dari kubur tenggorokannya terputus, ya. Tapi mungkin gak terlepas, ya, hanya dia menggelantung saja. Tenggorokannya terputus sampai ke tengkuknya. Ini kan mengerikan, badannya utuh tapi kepalanya tergelantung karena tenggorokannya terputus. Kata Mu'adz, ya Rasul, itu orang kenapa kok segitu mengerikannya? Haula'il ladzina yashhaduna zur. Ini orang dulu waktu di dunia, kata Nabi, suka memberikan kesaksian palsu. Ketika dia diminta untuk menjadi saksi satu perkara, dia enggak menyampaikan dengan apa adanya. Karena tendensius, barangkali ada udang di balik batu, mengharapkan keuntungan di balik itu, akhirnya dia didudukkan sebagai seorang saksi, memberikan kesaksian yang palsu. Nah, ini kan membahayakan. Kenapa? Kesaksian palsunya ini akan menyebabkan orang lain rugi. Ada pihak yang terzolimi. Maka orang yang seperti ini ya pantas jahat ini. Kalau kemudian kita dipanggil dalam satu pengadilan untuk memberikan kesaksian, sampaikan apa adanya. Jangan sampai kita berdusta, ya, mengucapkan kesaksian yang tidak sebenarnya, sehingga kesaksian kita
akan merugikan dan menzolimi orang. Orang seperti ini pantas kalau kemudian mendapatkan azab, bangkit dari kubur, lehernya terputus sampai ke bagian tengkuknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketujuh kata baginda Rasul, yuksaruna min kuburihim yajri min afahim al-qahi wad-damu. Ada orang yang bangkit dari kubur, kemudian dari mulutnya keluar nanah dan keluar darah. Kalau tadi keluar darah, sekarang ada nanahnya ya. Orang bangkit dari kubur, mulutnya berbusa, tapi bukan air biasa, bukan ludah, bukan air liur, tapi keluar darah dan keluar nanah dari mulutnya. Na'udzubillah min dzalik. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, itu orang kenapa? Kok sampai mulutnya keluar darah, bahkan nanah? Ha'ula'il ladzina yamna'una syahadah. Ini orang dulu suka tidak mau menyampaikan kebenaran, suka menutupi kebenaran. Ini hampir sama dengan tadi ya, memberikan kesaksian palsu. Dia suka menyampaikan sesuatu yang batil, yang salah, dan kebenaran yang mestinya dia sampaikan justru dia sembunyikan. Ini juga berbahaya. Ini juga bisa menipu umat, menipu masyarakat, menipu orang lain. Dia menutupi kebenaran, tidak menyampaikan apa adanya. Justru yang benar ditutup-tutupi, yang benar dimusuhi, yang benar dipenjara, yang benar dizalimi, yang benar dikekang dan dikerangkeng, justru orang-orang yang salah dibiarkan berkeliaran. Ini kan salah satu barangkali fenomena yang banyak terjadi di negara kita ya. Yang menyampaikan kebenaran ditangkap, tapi yang menyumbar, menyampaikan ujaran kebencian, bahkan selalu dia mengolok-olok satu kelompok, malah dibiarkan. Jadi kalau ada orang yang vokal, yang menyampaikan kebenaran, walaupun mungkin terasa pahit barangkali, orang begitu harus dikurung, karena berbahaya, bisa membuat keonaran. Oh, menyampaikan kebenaran kok keonaran? Mestinya kan dia sebagai pembeda, ini yang benar, ini yang salah, bukan justru dianggap sebagai orang radikal. Kebenaran wajib kita sampaikan agar orang tahu mana yang gelap, mana yang terang, agar orang tahu mana yang salah, mana yang benar. Kalau sudah kebenaran ini dibungkus dengan kesalahan, sementara kesalahan pun dibungkus dengan kebenaran, ini yang kemudian menipu umat. Istilahnya kalau dulu ada bahasa, racun bermerek madu, madu bermerek racun. Ini yang fenomena yang terjadi di zaman kita. Ada madu, bungkusnya madu, mereknya madu, padahal isinya racun. Sementara yang bentuknya racun, mereknya racun, dalamnya madu. Orang terkadang kita oleh berita yang ada dibikin bingung, ini yang benar yang mana? Si A menyampaikan seolah-olah benar, si B menyampaikan seolah-olah hal yang benar. Yang seperti ini kadang-kadang orang berusaha untuk menutupinya. Yang benar ditutupi, yang salah justru diungkit-ungkit. Orang yang menyampaikan kebenaran dimusuhi, bahkan dikurung di penjara, sementara orang yang bebas menyampaikan hal-hal yang tidak baik justru berkeliaran dengan itu bebasnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini ya, dia akan nanti keluar dari kubur, mulutnya akan keluar darah dan nanah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-8 kata baginda Rasul, yuhsaruna min kuburihim nakisi ru'usihim wa arjulihim faqor ru'usihim. Ada orang yang bangkit dari kubur dengan kondisi terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terbalik, kakinya yang di atas, kepalanya yang di bawah. Sehingga dia jalan ya begitu susah. Kakinya ada di bagian atas, kepalanya ada di bagian bawah. Kata Mu'adz, ya Rasul, itu orang kenapa?
Haula'il ladzina kanu yaznuna tsumma matu wa lam yatubu. Ini orang dulu waktu di dunia suka gemar dengan berbuat zina dan dia enggak sempat bertobat sampai matinya. Na'udzubillah min dzalik. Gemar ya. Gemar itu berarti kan terbiasa. Terbiasa dengan berbuat zina dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah sampai nyawanya melayang. Na'udzubillah. Jadi semua dosa itu ya, zinakah, judikah, mabukkah, semua dosa Allah ampuni kalau kita mau bertaubat. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Tidak ada manusia yang taubatnya ditolak kecuali syirik ya. Memang kalau syirik ini dosa yang tanpa berampun. Kalau kita berbuat syirik, kebaikan apapun akan tertutupi. Kecuali kalau dia benar-benar bertaubat kepada Allah, dia tinggalkan semua kesyirikannya, ya tentu Allah menerima taubatnya. Tapi kalau dia masih berbuat syirik meskipun kecil ya, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya tidak akan terpakai. Semua akan hapus ya, akan hangus. Yaznuna tsumma matu wa lam yatubu. Orang yang berzina tapi dia enggan untuk bertaubat sampai matinya. Orang seperti itu nanti badannya akan terbalik, kaki di atas, kepalanya ada di bawah. Yang ke-9 kata Nabi, yuhsaruna min kuburihim sudal wujuh. Ada orang yang bangkit dari kubur mukanya hitam ya. Mukanya hitam. Zurqal uyun, matanya pun biru. Mukanya hitam, matanya biru. Butunuhum mamlu atau minanar, dan perutnya itu mengeluarkan api. Na'udzubillah ya Allah ya. Mengerikan. Mukanya hitam, matanya biru mengerikan, dari perutnya terdapat api. Kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasul itu orang kenapa? Haula'il ladzina akilul mal yatim. Ini orang dulu waktu di dunia suka gemar makan harta anak yatim secara zalim. Anak yatim yang mestinya dia lindungi, dia santuni, hartanya dia berikan, kehidupannya dijamin, malah justru dia makan hartanya anak yatim dengan zalim. Orang semacam ini ya, berarti orang sejahat-jahatnya orang. Ya kalau yatimnya sudah dewasa, sudah mampu ya, sudah mapan ya, barangkali dosanya enggak begitu besar. Tapi kalau dia masih anak-anak, dia butuh uang untuk makan, dia butuh uang untuk sekolah, untuk jajan misalkan, namanya juga anak-anak. Tapi dia malah makan harta anak yatim. Makanya hati-hati para pengurus anak yatim ya. Hati-hati saat Anda dipercaya sebagai pengurus anak-anak yatim. Jangan sampai ada secuil pun harta anak yatim yang masuk ke dalam perut kita. Kita harus betul-betul memilah mana hak anak yatim, mana yang memang hak kita sebagai pengurus. Jangan sampai kemudian kita malah berebut dengan mereka. Ketika ada bantuan malah kita ya, rebutan dengan mereka. Masya Allah ya. Akilul mal yatim, orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka nanti mukanya akan hitam, matanya akan biru, dari perutnya akan keluar api. Na'udzubillah min zalim. Yang ke-10 kata Nabi, yuhsaruna min kuburihim wa qad mala'u judaman wa barasan. Ada orang yang bangkit dari kubur, badannya dipenuhi kusta dan lepra. Badannya penuh luka-luka ya. Kusta ini kan penyakit kulit yang menjijikkan, yang mengeluarkan darah dan nanah, penuh dengan luka dan lepra. Bangkit dari kubur, badannya penuh dengan luka dan banyak mengalir darah seperti penyakit lepra dan kusta. Kata Mu'ad, ya Rasul, orang yang ini apa nih dosanya? Haula'il ladzina akul walidain. Ini orang dulu waktu di dunia durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya. Berbuat zalim kepada ibu bapaknya. Jangan lupa ya. Kita punya keramat hidup, yakni bapak dan ibu kita.
sebagus apapun kita di masyarakat, ya, seharum apapun nama kita di kalangan masyarakat luas, sebanyak apapun amal kita, ahli sujud, ahli ruku, ahli sodakoh, bolak-balik ke Mekah untuk umroh misalkan, puasa pun rajin, sholat pun dia selalu berjamaah, bagus amalnya. Tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya, semua itu akan hangus. Kita ingat bagaimana Alqamah, ya. Alqamah itu kan sahabat baginda Rasul. Alqamah ini sahabat yang soleh, ahli ibadah. Di mana ada baginda Rasul, Alqamah pasti ada di situ. Amalnya luar biasa Alqamah ini. Cuma dia durhaka kepada orang tuanya. Dia lebih memilih keluarganya dan dia menelantarkan ibunya. Ibunya sakit hati. Kemudian Alqamah ini ketika dia meninggal dunia, menghadapi sakaratul maut, dia begitu susah. Susah, ya. Nah, kemudian ketika dibujuk oleh baginda Rasul, ibu dari Alqamah ini memaafkan anaknya. Sampai kemudian dia pun mengalami, ya, dari semula sulit dia menghadapi sakaratul maut, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alqamah, sahabat baginda Rasul yang ahli ibadah. Jadi ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia kalau kita punya orang tua dan kita durhaka kepada mereka. Ya, jadi jadilah kita anak yang berbakti kepada orang tua, baik mereka meninggal dunia, ya, ataupun ketika masih hidup, ya. Ketika masih hidup ataupun mereka sudah terbaring di alam kubur, tidak kemudian kewajiban kita untuk berbakti kepada orang tua kemudian berhenti. Yang ke-11 kata baginda Rasul, yuksaruna min kuburihim umyanal qalbi wal aini. Ada orang yang bangkit dari kubur, matanya buta, hatinya buta, asnanuhum ka qarnil sur, bahkan giginya menyerupai lembu. Masya Allah, orang bangkit dari kubur, matanya buta, giginya persis seperti seekor lembu, ya, kerbau. Giginya seperti kerbau, kan mengerikan sekali. Badannya manusia, ya, tapi matanya buta, dia gak bisa jalan, ya. Dia hanya merambat-rambat itu bangun dari kubur. Dan begitu giginya keluar seperti gigi lembu, gigi kerbau. Mu'adz bin Jabal bertanya, Rasul, ini orang kenapa? Kok seperti ha'ula'il ladzina kanu yasrabunal khamra. Ini orang suka meminum khamr. Dulu waktu di dunia, dia gemar meminum minuman keras. Hobi menenggak minuman beralkohol yang memabokkan. Sampai dia wafatnya tidak bertaubat kepada Allah, ya, luar biasa. Karena minuman keras itu kan cairan yang jika masuk ke dalam perut kita, 40 hari sholat kita gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kemudian kita bertaubat kepada Allah, insya Allah taubat kita akan diijabah, akan diterima oleh Allah. Jadi para pemabuk yang masih tidak bisa meninggalkan kebiasaan itu, tinggalkan segera, ya. Sebelum umur kita di-cut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum umur kita dihentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Nabi, yusaruna min kuburihim wujuhihim kal kamari lailatul qadr, lailatul badri. Ada orang yang bangkit dari kubur, wujuhuhum, muka mereka kal kamari seperti bulan. Subhanallah. Lailatul badri, bulan purnama. Nah, ini beda, ya. Kalau tadi mukanya yang menyeramkan, yang terakhir ini kata Nabi, ada sebagian orang yang bangkit dari kubur, wajah mereka terang seperti bulan purnama. Fayamuruna ala surat kalbarkil khatib, bahkan dia melewati sirat seperti kilat yang menyambar begitu cepat. Ini orang is the best batinnya, ya. Ini bukan kelompok orang-orang yang berdosa. Mu'az kemudian dari semula dia tuh mukanya sedih mendengar Nabi menceritakan hal-hal yang mengerikan, kali ini Mu'az bersinar, ya, merasa gembira. Ini ada juga kelompok yang is the best. Wujuhuhum kal komari lailatul badri, ada orang yang bangkit dari kubur, mukanya terang seperti bulan purnama. Fayamuruna ala surat kal barqil khatib,
dia naik, dia lewat ke Sirat seperti kilat. Kata Jabal, ya Rasul, karena ini kenapa nih orang? Nabi menjawab, haulai alladzina ya'maluna shalihat wal hasanat. Ini orang yang dulu waktu di dunia suka berbuat amal yang soleh dan kebaikan. Orang yang soleh dan melakukan kebaikan. Wa yastanibunal ma'asi. Dia juga pandai untuk menghindarkan diri dari maksiat. Orang yang ahli ibadah, orang yang berbuat soleh, orang yang berbuat kebaikan, dan sebisa mungkin dia menjauhi dari kemaksiatan. Orang semacam ini ke Nabi, mukanya bangkit dari kubur seperti bulan purnama, seperti bulan purnama yang menerangi. Nah, kita harus memilih yang terakhir, yang 12 ya. Kalau yang 11 tadi ini muka-muka suram, muka-muka angker ya, muka-muka mengerikan. Kita harus menjadi kelompok yang terakhir. Wujuhuhum kalqamari latal badri, yang mukanya bercahaya seperti bulan purnama.